Tapi Mas Andi, tadi ini satu kehormatan besar sekali. Jadi acara Anda memang sudah menjadi acara yang sudah melekat pada dunia pertelevisian Indonesia. Sebutannya. Nah, tapi menarik sekali. Ya. Tadi saya dapat bocoran macam-macam. Ternyata di balik apa yang Anda, yang penonton saksikan semua itu, sebetulnya banyak hal yang jauh lebih menarik lagi ketimbang apa yang ditampilkan itu. Ini menarik sekali. Ya. Dari mana? Sudah ada, jangan patah. Oh, jangan ada, jangan patah. Iya, nantinya. Kalau patah, ini acaranya kepanjangan. Ini akibatnya kalau terlalu banyak minum jamu. Nah. Semangatnya tinggi sekali. Nggak apa-apa, saya lebih tua dari Anda. Iya. Dan menurut Anda. Nah, ini di sini bocoran saya pertama. Iya. Ini menarik sekali. Anda baca ya? Iya, baca. Iya, baca. Bisa dong. Baca. Soalnya, saya tidak semunafik dia. Kalau dia baca tapi pura-pura, nggak ngaku baca. Lah itu dia. Kalau saya ngaku, memang baca. Tapi ini membuktikan saya bisa baca loh. Nah, ini ada petilan tentang tamu yang membuat Andi Noya keji. Nah, ayo sekarang. Oh ya, kita lihat ya dulu. Sebagai raja atau sebagai sultan, apa sih pekerjaannya sehari-hari? Pekerjaan sehari-hari saya itu bermain. Tapi sebagai ini natural sekali ya. Saya aja yang memaksakan Tengku Haji ini untuk berpikir besar. Padahal Tengku Haji memang sekarang umurnya berapa? Saya berumur 10 tahun. Hari entah ke kerjaan, ke keluarga, atau ke hubungan dengan teman. Sehingga diharapkan kondisinya akan lebih baik. Terus bukan lebih baik ya? Bukan lebih baik ya? Saya sih nggak peduli baik atau enggak. Terus komposisian apa? Vincent. Lalu lama-lama saya kelihatan kok tolol sekali ya. BH-nya sampai ngelorot loh.